Putri Ayu Setiana, siswi SMU Negeri Sragen warga Pelem Gadung Sragen ini tewas ditabrak truk trailer. Sementara adik korban Angelina Tri Pratama, siswi sekolah dasar itu selamat dari maut. Kecelakaan ini terjadi di jalur sempit di Jalan Ring Road Surabaya Solo. Korban yang mengendarai motor bernomor polisi AD6248JN melaju kencang dan hendak mendahului truk panjang tersebut. Diduga tak bisa menguasai kendaraannya saat menyalip, motor korban pun oleng hingga korban Putri Ayu terjatuh dan terlindas ban belakang truk trailer. Sedangkan adik korban juga terpental ke kolong truk. Beruntung adik korban selamat. Nah, itu boncengan atau sendiri? Boncengan sama adik. Nah itu bisa sampai terlindas itu gimana Pak? Nah, yang penting nyalip dari arah bulan ada motor juga tau. Mesti meninggirin sambruk ini. Terus korbannya gimana Pak? Korban nih? Iya. Meninggal nggak Pak? Satu meninggal, satu rumah sakit. Iya. Keduanya dilarikan ke rumah sakit Mardi Lestari Sragen. Korban langsung divisum dan adik korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Sementara sopir truk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan.